Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam Sebaut News Minggu 20 Maret 2022. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan sampai hari ini kita masih kuat, sehat dan diberkati Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan Yesus. Amin. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Kami menyambut saudara sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Dan bagi saudara yang belum memiliki tempat beribadah dengan tetap, kami mengundang saudara untuk bergabung bersama kami, keluarga besar Jemaat GPDI Sebaut Lirung. Kegiatan gereja sepanjang minggu ini, Senin 21 Maret, ibadah pelpri pada Bapak Pendeta Muda Herman Kansil jam 7 malam. Rabu 23 Maret, doa family altar dilaksanakan di masing-masing FA jam 7 malam. Nasaret FA di keluarga Barahama Boham, Yobel FA di keluarga Ibu Heni Marungsenge dan Saudari Milke Marungsenge. Sion FA di keluarga Lende Sumole Polii, Mawar Saron FA di gereja, Maranata FA di keluarga Pangemanan Sasaleno. Jumat 25 Maret dilaksanakan doa dan puasa. Puasa dibuka dari jam 4 pagi sampai dengan jam 4 sore. Dan mari hadirlah dalam Pondok Daud, pujian dan penyembahan di gereja. Dibuka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Kemudian pada sore harinya akan dilaksanakan beston pada jam 6 sore. Dan selesai beston ada latihan untuk persiapan ibadah raya. Sabtu 26 Maret, ibadah pelwap akan dilaksanakan di gereja jam 4 sore. Minggu 27 Maret, kita jumpa lagi di dalam ibadah raya dan ibadah raya dilaksanakan dua kali ibadah. Ibadah raya pertama pada jam 9 pagi, ibadah raya kedua pada jam 7 malam. Ibadah gereja anak dilaksanakan di pastori pada jam 9:30 pagi. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang diberkati dengan ketambahan usia. Adik Marcella Limbat 14 Maret, adik Alfa Mamai 14 Maret. Selamat menikmati anugerah umur panjang, selamat bersuka cita bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sekian Sebaut News. Mari jemaat Tuhan, tetaplah menjadikan Yesus andalan hidup kita. Percayalah akan janji-janji-Nya, karena Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.